drama Korea Connect merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama dan akan tayang di Disney Plus Hotstar sebanyak 6 episode pada Desember 2022 dengan sutradara Jepang yang terkenal yaitu Takashi Miike. Sehingga dapat dikatakan Connect adalah kolaborasi antara sineas Jepang dan Korea. Drama Connect ini dibintangi oleh Jung Hae-in yang terkenal dengan Snowdrop, Go Kyung-pyo yang terkenal dengan Love in Contract, serta Kim Ye-jun yang aktingnya menawan dalam Inspector Ko dan Kingdom. Kisah berawal saat Dong-soo yang diperankan oleh Jung Hae-in diculik oleh pemburu organ tubuh dan ia kehilangan salah satu matanya. Namun, ia tetap bisa melihat karena matanya kini digunakan oleh seorang pembunuh berantai yang menebar teror di Seoul. Dong-soo pun bertekad untuk mengambil kembali matanya. Jin Seop yang diperankan oleh Go Kyung-pyo mempunyai kemampuan luar biasa di tempat kerjanya. Namun, ia mempunyai sisi yang tidak terduga dalam hidupnya. Kim Ye-jun di sini berperan sebagai Lee Rang, yaitu asisten Dong-soo yang mengetahui soal rahasia mengenai Connect. Kira-kira bagaimana ya akting Jung Hae-in dan kawan-kawan kali ini yang ditangani oleh sutradara terkenal dari negeri Sakura? Baik, kita tunggu perilisan drama ini. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Chris Fitri di sinopsis selanjutnya.